Tim hukum DPP PDI Perjuangan menilai proses penangkapan terhadap komisioner nonaktif KPU Wahyu Setiawan bukan termasuk kategori operasi tangkap tangan. Juru bicara tim hukum PDIP Teguh Samudra menjelaskan berdasarkan definisi OTT dalam pasal 1 angka 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Karena menurut hemat kami, tidak sesuai dengan definisi tertangkap tangan yang diatur di dalam pasal 1 angka 19 KUHAP. Yang menyatakan, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.